Nate Davis dan Cho Bin Ong tidak lahir dari sistem bola sepak negara. Skuad kebangsaan negara akan mengharungi dua perlawanan persahabatan menentang Syria dan China pada September bagi mempersiapkan pasukan menjelang kejohanan Piala Asia 2023 di Qatar awal tahun depan. Pengendali Harimau Malaya, Kim Pan Gon dijangka akan membariskan ramai pemain-pemain utama skuad kebangsaan untuk mempersiapkan pasukan. Dua pertahanan warisan Harimau Malaya, Matthew Davis dan Laver Cho Bin Ong pasti akan dipanggil bagi memperkuatkan barisan skuad kebangsaan yang mana posisi kiri dan kanan masih lagi menjadi hak mutlak mereka. Meskipun sudah ada beberapa nama untuk menjadi pengganti ataupun pelapis di dua posisi itu, ia dilihat masih belum menyamai prestasi Cho Bin Ong dan Davis. Ia sekaligus menimbulkan persoalan dalam kalangan penyokong siapakah pengganti terbaik buat dua pemain yang semakin berusia. Musim ini, Cho Bin Ong sudah berusia 32 tahun manakala Davis pula memasuki 28 tahun. Ia sekaligus menimbulkan kerisauan dalam kalangan penyokong Harimau Malaya. Adakah akan ada permata baharu dalam negara atau luar negara? Richard Chin boleh mengisi tempat itu dalam beberapa tahun mendatang. Antara yang berpotensi untuk masa akan datang, pertahanan kanan, Azam Azmi, Syahmi Safari dan Safwan Mazlan. Manakala pertahanan kiri, Ruben Piran dan Declan Lambert. Sementara itu ada juga mendakwa kehebatan Cho Bin Ong dan Davis ialah kerana mereka berdua tidak dilahirkan dalam sistem bola sepak negara. Mereka dibesarkan dalam suasana yang betul-betul profesional dan bawa diri mereka sebagai pemain yang betul-betul profesional. Professionalism is a strength. Nate Davis dan Cho Bin Ong adalah contoh terbaik mengapa pemain-pemain warisan penting untuk mempertingkatkan mutu pasukan kebangsaan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.